Coba so, ya. Parunya panjang itu banyak yang nyari. So, katurangganya gitu ya, maksudnya. Ya, bikin kaya tuh katanya. Amin. Kalau bikin kaya nanti saya beli. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada hari ini dua sekawan kembali ke pasar Burung Pramuka. Aduh, hari ini anginnya kencang banget ya. Admin selalu mendoakan buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, diberkahi rezekinya, dilancarkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Hari ini kita mau coba nge-review harga burung yang dimana kios ini adanya di lantai dasar. Makanya kita sudah lagi sembari jalan aja teman-teman ya. Mudah-mudahan hari ini sampai banyak dan mudah-mudahan juga dari segi harga terjangkau. Ini untuk tambahan kios sedikit tarif hari ini. Nanti kita malah coba ketemu sama sang pemilik kios aja. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam Mas. Gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah seger, buker. Ini hari apa Pak De ini? Hari Senin hari ya? Hari Senin ya, ya. Ini ada datang burung apa aja pada hari ini? Spesial kacer semua Mas, ini kacer semua. Kacer semuanya? Kacer semua. Ini ada berapa puluh ekor Pak De? Ada 700-an lah. 700 ekoran? Iya. Dada putih, dada hitam? Ini ya dada putih Mas, tapi Kalimantan punya. Oh Kalimantan. Iya. Jadi stok lagi banyak banget hari ini ya? Iya. Burungnya ini... pokoknya super gede-gede. Okay. Pertanyaan saya Pak De, bisa melayani kirim sampai kemana aja sih? Ya kalau ke Pulau Jawa, paling kalau daerah Sumatera ya Jambi, Palembang, Lampung itulah Mas. Misalkan yang di Jabodetabek bisa COD? Ya bisa, kalau daerah Jakarta sini mah di COD juga bisa. Terus misalkan mau tuker tambah bisa nggak nih? Yang penting cocok nambahnya lah Mas, burung sehat gitu aja lah ya. Ini banyak teman-teman yang berkomentar pada ini kalau di WA suka nggak dibales gimana? Halo, pokoknya langsung siap. Time oh, 24 jam. Oke. Okay. Nah. Ini nanti kita buka bareng-bareng Pak De ya. Iya Mas. Oke, Pak De, ini sembari nungguin kacer Pak De ya. Kita dari burung lovebird dulu Pak De ya. Iya, lovebird lah Mas ya. Ini untuk yang lovebird pertama kategori warna apa Pak De? Ini warna Batman, warna blue campur lah Mas. Maksudnya yang harganya sekarang berapa ya? Ya, yang Batman tuh ya 50. Terus kalau yang Blue S, Blue Series? Blue S itu 40, udah standar ya. Udah dewasa atau masih muda-muda sih? Ya, kalau ini kebetulan ini ya tinggal yang muda ini. Tinggal muda-muda? Ya, ya kalau pas baru datang ya campur lah. Mas. Ini kalau yang sebelah untuk yang kategori warna apa? Ya, ada 40 ini Mas. Ini kalau 40 kayak gini warna apa aja sih? Ada biru kobal. Ya, kalau biru mangsi kan ikut 50. Ini kalau kebukaan bawah untuk yang warna apa lagi pada ini? Itu Lutino Mas, mata merah. Lutino mata merah? Iya. Yang harganya sampai berapa pada ini? Sepasang itu 250. Yang kalau Lutino dia, ini ya? Kalau diambil satu ya 150 Mas. Oh, perekornya 150? Iya, itu tapi yang kalau gitu, diambil sepasang 2,5. Jadi yang warna yang dikocok? Itu Mas, apa? Biola. Oh, biola green? Biola green, iya. Yang harganya berapa? 60. Oh, 60 ribuan. Ini kalau sebenarnya nggak apa lagi sih pada ini? Ini juga sama biola green. Oh, biola green. Ya. Ini masih agak muda ya atau gimana? Ah, ya agak mudaan itu. Sekarang pada ke bagian dalam. Ini ada cicak jenggot apa sih? Itu Sumatera Mas. Oh, jenggot Sumatera ya, atau Medan ya? Ya Medan lah gitu. Ini kondisi bondol mau dihargain berapa pada ini? 180. 180. Ya. Emang sekarang tinggal satu ekor ini? Eh, tinggal satu. Tapi walaupun bondol burung kelihatan cukup sehat pada ya? Iya sehat. Sehat walafiat lah Mas, kayak orangnya tuh. Yang kurang sehat duite. Ini kemarin Bapak Pade ada burung jalak apa nias ya? Jalak nias Mas, ya dapat tukeran itulah. Harganya berapa nih? Udah dikasih murah cuma 200 saja enggak apa. Ini bukan karena sehat bukan kan? Enggak, normal kan? Sehat bagus. Oke, ini sekarang burung ini udah enggak ada yang bahan Pade ya? Iya. Udah pada jadi semuanya. Ini karena hasil tuker pertama makanya dijual murah ya. Iya, dapat tuker-tukeran kok Mas. Ini ke sebelah ada anis kembang. Kembang, makan pur Mas itu dapat tukeran juga. Yang harganya? Cukup 300 enggak mas. Ini mungkin tadinya mudah hutan kali Pade ya. Iya, tapi dapur total ya. Ya dia beli katanya nyampe sekarang ya 2 bulanan lebih ya Mas. Oh, udah lama rawatannya. Iya. Jadi burung udah kondisi aman ya? Iya, udah aman lah. Ini ke sebelah ada burung apa lagi sih Pak De? More Papua. More Papua atau teot ya? Iya teot. Ini kondisi dokor atau lagi bondol saya nggak tahu Pak De. Iya. Maksudnya harganya berapa ya? Cukup 50 ribu, orang burung yang dari jauh tapi murah ya itulah Mas. Oh dari jauh tapi murah? Iya. Ini sama ya? Sama. Udah makan pur atau belum nih? Iya semian juga. Nah Pak De, nih ke atas ada kipasan Jawa Mas. Iya kipasan. Kondisi bondol ya? Berapa Pak De ini? Cukup 25 aja lah. Oh 25 ribu? Iya lah. Oke, ini udah ngapur atau udah belum? Seger Mas itu burung udah lama Mas, ada 4 harian apa udah apa itu. Udah kondisi lah ya. Iya. Mending mandarin. Mana mandarin ini? Heeh.
Ini kondisi bondol pada. Iya, iya. Terus harganya berapa ini? Harganya cukup 100 aja. 100 ribuan? Iya. Udah pada makan pur atau belum? Udah, langsung pur tak jamin kalau ini, Mas. Jadi burung yang memang perawatannya cukup mudah ya? Iya, iya. Ini sama sebelahnya? Sama, sama semua. Ini sebelah ada? Hah? Ini yang bawah ini Jawa. Oh, ini Jawa. Nah, ini Jawa ini. Berapa nih Jawa ini? Di Jawanya cukup 180. Ini maksudnya ke budang Jawa pada ya? Iya, ke budang Jawa ya. Ini banyak ada lagi. Banyak kok Mas, itu apa ketutupan seperti itu Mas? Banyak kacar ini ya. Iya. Oke, penambahan kacarnya tuh. Ini oh ada yang masih terapelan juga pada ya? Iya, iya. Tapi harga sama. Harganya sama aja. Ke bagian atas pada ini ada penambahan apa jalak suren gacoran Mas. Oh ini udah gacoran. Iya gacoran. Harganya berapa nih? Harganya cukup 4,5 ya bisa nego sedikit lah. Oh masih nego. Iya. Jadi kalau harga yang 400-an ke atas atau iya, bisa nego lah ongkos bensin-bensin bisa enggak apa-apa. Itu sampai ujung sama ya? Sama-sama. Cuman karena ini ada box cutter pada jadi kita nge-reviewnya dari sini aja pada yang satu ekor aja ya. Iya iya, yang gampang aja lah Mas. Sekarang padahal kita stok burung beranjangan yang asalnya dari mana padahal? Itu dari Jawa Timur Mas, nyatu NTB lah itu. NTB tapi transit ke Jawa Timur. Iya transit ke Jawa Timur. Harganya berapa padahal? 170. Ini mah tinggal satu ekor? Tinggal satu-satunya, musim hujan agak susah itu Mas. Oh agak susah turun maksudnya? Iya. Mungkin pemikirannya juga susah nangkap kali padahal ya? Iya. Ini bahannya lagi ada serigunting abu yang dari Sumatera pada ya? Iya. Berapa ini harganya? 100 ribu Mas, tinggal satu-satunya itulah. Udah makan pur? Udah semian lah, tapi udah lama Mas, ada kalau 5 hari ada. Memang kalau burung ini cepat bunyi pada ya? Iya, gampang bunyi, buat isian kan bagus itu, nyeracet. Sekarang pada kita ke bagian dalam, ini ada SRDC pada ya? Iya Mas. Ini kondisi memang tinggal bondol-bondol pada? Tinggal bondol-bondol memang Mas. Harganya berapa ini? Harganya cukup 100 ribu lah. Udah makan pur atau belum? Ya semian Mas, semian. Udah berapa hari di sini? Udah lama kalau harinya mah, udah banyak hari itu. Banyak hari? Iya. Cuma kondisi kebanyakan bondol ya? Tinggal bondol-bondol memang ya. Ini yang ditutup burung apa sih pada? Kledekan gunung Mas, yang ori Jawa. Oh ini asli Jawa? Asli Jawa, yakin? Asli Jawa loh. Oh iya. Ini dari Jawa. Tadi kan pada bunyi pada ya? Pada bunyi, ginian mah gampang kok Mas burung ginian. Cuman namanya banyak, ditutup terus gak tahu yang bunyi yang mana pada ya? Ya. Ini kondisi mulus semuanya? Ya ada bondol ada mulus Mas. Yang mulus berapa terus kalau yang bondol berapa nih? Ya harganya pasnya aja tuh kalau yang mulus 4,5. Yang bondol? Kalau yang bondol ya bisa dikurangin 20 ribu. Oke. Ini kategori burung masih bahan ya? Iya bahan Mas. Makanya masih ditutup karena baru datang pada ya? Nah, tapi gampang pada bunyi kok Mas. Ini? Ini dari sebanyak ini gak ada yang betina pada? Gak ada betinanya. Emang jantan semuanya? Iya. Besok lagi banyak ya? Banyak lah. Ada kalau 20-an ada. Sekarang ke bagian bawah paling pojok pada ini ada penambahan Boxer Rainbow pada ya? Iya Boxer Rainbow. Kondisi mulus banget, harganya berapa ini? Harganya cukup 150 lah. Udah makan pur? Udah pada makan pur Mas itu. Jadi kalau burung hutan udah makan pur udah aman kondisinya pada ya? Iya. Ini mah tinggal 2 ekor? Iya tinggal itu memang. Memang cuma itu kok Mas. Ini sebenarnya ada apa lagi nih? Itu awer-awer itu. Awer-awer berapa nih harganya nih? Udah kasih free promo lah, kasih 60 ribu lah. Ini memang tinggal 1 ekor? Dua ekor sama sebelahnya itu kan ada Mas. Udah makan pur pada? Udah pada makan pur itu. Itu karena harga penghabisan pada ya? Iya. Untuk situasi semuanya di kios pari pajak lagi mau karena pasar ini ada yang lagi berenawar ada yang ada yang butek ini 80 ini 80 hitam 8. Oke, sekarang kita ke stok burung terucuk pada ya. Terucuk informasi kiriman dari mana sih orang ini? Ini dari Jawa Timur, dari Malang Mas. Dari Malang? Iya. Ada bondol, ada mulus. Harganya mau sama atau beda nih? Ya harganya 30 yang mulus Mas, bondolnya 25. Ini udah berapa hari pada? Udah lama, udah kalau 5 hari lah. Emang udah mulai makan pur ya? Udah pada mulai makan pur. Sok pun lagi banyak pada ya? Banyak loh ini. Ini kalau ke atas nih ada jalak suren lagi. Mandiri Mas, mandiri. Oh ini anakan tapi udah mandiri. Iya. Jadi untuk orang-orang sibuk sewaktu ya, ini tinggal udah aman ya? Iya. Berapa nih? Harganya cukup 28 udahlah. 280? Iya. Makanya rakus-rakus lagi pada. Udah pada makan sendiri. Ini sama sebelahnya? Sama. Berikut pada ke sebelah. Ini ada sok burung kenari apa nih? Kenari lokal super Mas. Cuman kelihatannya room warna gelap ya? Warna gelap ya. Harganya berapa? 75. Pilihan jantan campur atau gimana? Ya ada betina juga ada 1-2 Mas, tapi banyak jantannya lah kalau inilah. Karena beberapa customer yang berbeda juga kadang-kadang ya. Iya. Ini kalau ke atas?
Kalau ke atas ini yang pocongnya, Mas. Pocong atau warna putih ya? Ya. Loper juga. Loper semua. Berapa nih warna putih? 150. Tapi yang warna putih udah pilihan jantan. Jantan Mas, kalau itu tuh. Jantan. Itu apa sih, panda atau apa sih? Ini kalau kayak gini apa nih? Iya, itu panda, itu yang bawah. Oh, yang bawah itu pocong ya? Iya. Oke. Yang panda berapa? Bisa samain lah, orang tinggal satu, kalau ada temennya ya agak beda, biasa 20. Jadi kasih 150. Oh, ini 150. Oh, karena tinggal 1 ekor. Iya. Oke. Kalau masih banyak biasanya berapa normalnya? Beda 20.000 lah, Mas. 17. Oh, beda dikit lah ya. Iya. Ini kalau sebelah pada ya, untuk penampakan kenari apa? Oh, harga cerah ya? Cerah, Mas. Masih jenis loper juga. Loper semua, loper. Harganya berapa nih? Harganya 110. 110. Iya. Oh, pilihan jantan. Iya, jantan lah. Oke. Pilihan lagi lumayan banyak hari ini, Pak. Iya. Ini kurang lebih usia berapa sih, Pak? Ya, 3 bulan, Mas. Kurang lebihnya 3 bulan. Jadi, kalau dipisah, jantan udah mulai ngeririk kayaknya. Iya, udah agak ngerawatnya bagus, Mas. Cepet kok, Mas. Sekarang, Pak, kita ke sebelah lagi. Ini ada penampakan. Ini AF, Mas. Ini namanya AF, jadi poster lebih besar, Pak. Agak gedean lah, iya. Ini kan warna campur, Pak. Iya, iya. Ada cerah, ada star blue. Ada gelap, harganya berapa nih? Ya kalau yang warna cerah 150. Pilihan jantan. Jantan, tapi kalau yang gelap-gelap itu 125. Pilihan pun lagi lumayan banyak ya? Iya. Agak gedean lah dibanding loper, gedean ini lah. Terus burung juga kelihatan cukup sehat-sehat, Pak, ya? Iya, seger. Sekarang, Pak, ke bagian bawahnya ada perkutut apa sih? Perkutut lokal yang blura, Mas. Lokal blura, ya. Harganya berapa nih? Harganya cukup 25. Ya. 25.000, udah dewasa atau masih muda ini? Ya, dewasa, Mas. Kalau lihat bulunya kan udah ketahuan, Mas. Emang ini doang stoknya atau ada lagi? Memang ini aja, tinggal sedikit. Oh, tinggal sedikit. Oke. Ini yang silver. Oh, silver. Berapa ya nih silver? Yang silvernya 80.000. Dewasa atau campur? Ya, campur lah, Mas, lah. Itu ya ada yang dewasa, ada yang muda lah. Namanya hasil ternakan, Pak, ya? Iya. Letesnya nggak? Nggak bareng. Nggak bareng. Ini ke atas yang apa lagi, Mas? Ini yang perdana, Pak. Bangkok, maksudnya Bangkok? Bangkok, anak-anak, Mas, Bang. Berapa pada harga ini? 50.000. Berarti kalau perdana kurang lebih usia berapa? Ya, paling 3 bulanan, Pak, Mas. 3 bulanan, oke. Okay. Ini sebelah untuk apa lagi pada nih? Ini yang putihnya. Tapi putih lurik ya? Iya, iya. Mata merah bener? Iya, iya, iya. Berapa pada harga ini? 175. 175? Iya. Dewasa, remaja, atau? Ya, remaja, Mas, remaja, Mas. Ya mau yang muda ya ada, kalau yang udah lumayan umur kan kayak gitu tuh kan lumayan umur. Iya ini, ya. Yang terakhir ini ya? Iya, iya. Oh, jadi nanti kembali ke pembeli itu parunya ya? Panjang itu banyak yang nyari itu, ada namanya apa gitu loh, Mas, itu. Oh, kalau di perkutut katurangganya gitu, iya, maksudnya? Iya, bikin kaya tuh katanya. Amin. Kalau bikin kaya nanti saya beli, Pak. Iya. Perkutut bikin kaya, oke. Iya. Paling ujung, Pak, ini kayaknya beda warnanya nih. Ini ke silver, Mas. Oh, sama kayak yang tadi. Ke silver, ya. Nih, jadi kalau yang pengen kaya nih, beli burung perkutut ini nih. Itu mitos apa fakta? Asal dapat dagangan banyak langsung habis cepet kaya, Mas. Oh ya, amin. Oke, Pak De, ini tadi saya masih ingat perkutut cepet kaya, Pak De. Ini di bawah ini yang cemani, Mas. Cemani. Berapa nih cemani? 80.000 sama Mas silver. Tapi umuran sama yang silver? Sama. Ya mungkin satu peternakan kan, ya. Iya, iya, satu. Tapi yang kategori perkutut kayak misalkan ring Jupiter ada, Pak De? Ada banyak, Mas. Oh, banyak. Oke, berikut pada kita ke stok burung apa ini? Kutilang, Cangkurileng. Cangkurileng atau kutilang harganya berapa nih? Ya, harganya cukup 10.000 lah, Mas, lah buat rame-rame aja. Ini nangkapnya susah, harganya 10.000, Pak. Iya, tapi kalau ahlinya gampang, Mas. Ahlinya nangkap gampang. Kalau sini kan ahli jual. Ahli jual. Oke. Kalau pengen cepat kaya beli perkutut yang tadi, Pak. Iya. Sekarang, Pak, deh, kita stok burung apa lagi sih nih? Burung gede, Mas. Iya. Burung buat ulang tahun. Emang buat ulang tahun apaan sih, Pak, deh? Kane-kane enak, toh, Mas. Potong. Oh, dagingnya. Tadi burung cepat kaya, ini sekarang buat ulang tahun, ya. Harganya berapa nih, tok ukur nih? Harganya 25.000, gede murah ya ini lah. Tapi pada nih ngomong-ngomong biasanya ya kebanyakan yang beli kayak gini bapak-bapak atau kaum remaja sih? Ya umumnya bapak-bapak, Mas, kayak perkutut gitu kan umumnya juga bapak-bapak. Jadi masing-masing burung udah ada pasarnya beda-beda ya? Iya. Dipisah ngono ta. Oke, ini di bagian dalam ada perkutut lagi pada nih. Ini perkutut yang ring Jupiter, Mas, yang superan. Bilang untuk ring Jupiter seperti. Iya, iya. Tapi ringnya kiri kanan kan nih?
Kiri kanan mas, kiri kanan. Ringnya dua-dua itu. Kemarin terakhir saya ngeriksa dia lain, mas itu perkutut Jupiter ringnya kiri kanan enggak? Kiri kanan. Kiri kanan kalau perkutut yang mahal peternak besar-besar gini pasti kiri kanan mas. Maksudnya harganya berapa ini? Harganya cukup 300 ya nego sedikit bisa. Dewasa masih muda atau? Ini ya pokoknya udah 5 bulan ke atas mas. Burung udah. Tapi ini udah lumayan umur. Udah mulai kemana bunyi belum ada sih? Udah pada bunyi asal dipisah-pisah pada bunyi tuh mas. Pisah-pisah. Mana ini yang dipisah-pisah? Nah ini yang dipisah-pisah nih. Tapi yang dipisah-pisah harga sama? Sama aja. Orang itu kan aku milihin yang kelihatan lumayan-lumayan saya pisah gitu mas. Jadi nanti biar mantonya pembeli lebih gampang pada ya? Ya kalau perkutut memang harus sabar kan mas. Gak kayak burung ocehan. Ini nggak bisa di-track langsung bunyi nggak bisa ya? Nyantai pokoknya kalau dengerin perkutut. Tuh stok pun lagi banyak pada ya? Iya banyak lah. Sekarang ke bagian ujung atas pada ini ada di kandang merah apa resiskin? Iya resiskin. Ini mas. Betina ya? Betina lah. Harganya berapa nih? 250. Tapi ini yang klasik ya? Nah klasiknya ya. Emang tinggal stok betina doang? Tinggal betina aja, tinggal 2 ekor apa berapa itu? Sama yang ini ya? Iya. Ini kalau sebelah ada kenari star blue kenari apa pada ini? Star si gacoran mas. Loper. Loper gacoran. Harganya berapa? 300 jadi kurangin 10.000 jadi 29 mas. Oh iya itu yang warna cerah ini lagi bunyi yang kenari apa lagi? Itu yang merlock mas. Hah? Merlock. Merlock? Ya. Gacoran? Gacoran. Berapa harganya? 300 aja. Oh 300.000. Emang udah gacor-gacor ini pada ya? Iya. Makanya dipisah. Ya kalau yang warna-warna gelap kayak gini ya agak murahan mas. Maksudnya murahannya 150 atau berapa? 260. Oh 260. Ya. Ini kalau 160 rebutan pada ini? Iya iya. Mau udah gacor-gacor pada ya? Iya gacor-gacor. Kemarin sempat lama nggak pernah dapet juga kok. Ini ya, dapat uangnya. Lalu bilang kita yang benar ini, ya udah, dia nggak bisa berdaya. Pada hari yang kemarin, jadi telepon nggak. Selanjutnya lagi pada ke bagian atasnya ada burung pita hijau pada ya. Iya iya mas. Ini jantan betina sih. Ya PH mas PH. Harus hitam. Harganya berapa ini? Harganya kasih 150 aja lah. 150. Ini kenapa murah banget pada ini? Itu kurang normal mas agak kurusan. Oh, agak kurusan. Iya. Tapi masih kelihatan agresif. Udah, ya. Seger lah kalau telaten banyak hidupnya kalau pita hijau mas. Oke. Oke Pak De, ini masih dalam proses pembongkaran kacer Pak De ya? Iya iya mas. Ini sebagian yang udah dibongkar Pak De? Iya ini yang udah dibongkar. Ini kacer yang informasinya dari mana Pak De ini? Ini yang dari Palangka mas, Kalimantan. Palangka, Kalimantan. Kan gede-gede tuh mas burungnya mas. Tapi Pak De ini burung kan emang baru datang. Iya. Berarti masih bahan banget atau di sana udah tampung? Katanya sih tampungan udah sebulan mas. Di sononya? Orang dia ini kan waktu sebelum tahun baru udah mau kirim. Terus katanya ombaknya gede balik lagi. Oh, jadi udah kondisi di sana? Udah lama ini burung di sana mas, sebulan ada. Nah, ini untuk yang ini Pak De harganya berapa nih? Ini harganya cukup 250. 250. Itu makan uletnya rakus-rakus banget Pak De ya? Iya iya iya. Gila lagi banyak banget Pak De ya? Banyak banyak. Ini harga ecer nanti teman-teman yang pengen grosir. Oh iya, tapi ada spesial lah dibedain sedikit pasti. Tinggal di halal aja ya? Iya iya. Itu harganya dari 2,5. Terus kalau yang brondol, yang ekor rusak 2,3. Sama yang ini ya? Oh iya, jadi yang kategori brondol ataupun ekor rusak 200? 230. 30. Ya, kalau yang ada ekornya 2,5. Oke. Biasa kan 26, 27. Nah, sekarang dapat sendiri agak murah lah. Oh, biasanya kan tangan kedua. Iya. Ini karena tangan pertama. Iya. Jadi bisa ngejual dengan harga lebih murah ya? Murah. Oke, oke. Paham-paham ada. Siap. Ini untuk stoknya pada ya? Iya, iya. Sampai ke bawah. Karena emang lagi banyak banget, makanya bongkarnya belum kelar dari tadi pada ya? Iya, iya. Seharian bongkar kacer, mas. Sekarang pada yang di sebelah sini nih. Ini yang harganya sama atau beda? Yang agak kurusan mas, yang agak kurusan. Mungkin kalah makan kali ya? Iya kalah makan, kalau burung baru nyampe mah biasa mas. Tapi kalau burung Kalimantan mah 99% hidup lah. Harganya berapa ini? Harganya cukup 200. Ini berlaku untuk bondol mulus sama atau memang mulus semuanya? Sama mas. Oh sama aja. Ini sebelahnya sama? Sama sama.
Oke, Pak De. Iya, iya, Mas. Untuk reviewnya kayak cukup ya? Iya, iya, Mas. Sama wakili teman-teman kicemannya, Pak De, soal harga ini udah net banget atau masih jalan? Ya, kalau harga-harga yang kayak kacer, kayak burung kecil-kecil ya memang udah net, Mas. Tapi kalau burung yang harganya misalnya nyampe 500 itu minta kembalian 10.000 apa ya, ya dikasih lah. Buat beli bensin dikasih iya, lah ya? Iya, iya, okay. Buat parkir lah. Ini terima kasih banyak, Pak De ya? Iya, iya, Mas. Mudah-mudahan kios Pak De Bajang semakin jaya. Amin, amin. Semakin banyak pelanggan, Pak De ya? Dan sorry ya, nggak bisa melayani sepenuhnya lagi bongkar burung. Oke, siap. Makasih, Pak De ya? Iya, iya, Mas. Oke, teman-teman, itu tadi untuk review harga burung di kios Pak De Bajang yang berada di Pasar Burung Pramuka Lantai Dasar. Sekiranya cukup, nanti untuk lebih lengkap tinggal dikontak aja nomornya. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.